Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kufarahana binti Kuhamzah, mewakili unit penilaian dan persijilan IKM Johor Bahru atau lebih dikenali sebagai UPP IKMJB. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke IKM Johor Bahru. Saya akan menerangkan beberapa perkara mengenai UPP IKMJB. Okey, yang pertama, tempoh pembelajaran di IKM Johor Bahru adalah selama 18 minggu bagi satu semester. Pendaftaran subjek bagi semester 1 adalah secara automatik, bermakna saudara-saudari tidak perlu mendaftar secara manual. Okey, selepas didaftarkan, saudara-saudari akan menerima satu salinan borang pendaftaran khusus yang akan diberi melalui ketua program masing-masing. Selepas didaftarkan, saudara-saudari perlu menyemak kursus yang didaftarkan serta pastikan PDP berlangsung bagi setiap kursus yang telah didaftarkan. Seterusnya, IKM Johor Bahru menggunakan sistem kredit iaitu GPA, Grade Point Average, dan CGPA, Cumulative Grade Point Average. Daripada CGPA, barulah ditentukan status kedudukan akademik. Okey, status akademik terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kedudukan baik atau lebih dikenali KB. CGPA perlulah lebih daripada 2.0 dan anda layak menyambung pengajian ke semester yang seterusnya. Maknanya anda akan sambung semester 2 lah pada semester hadapan. Yang kedua, kedudukan bersyarat KS. CGPA lebih daripada 1.7 dan kurang 2.0. Anda juga layak menyambung pengajian. Tetapi dengan bersyaratlah. Syaratnya adalah minimum 8 kredit dan maksimum 12 kredit pada satu semester. Jika subjek yang tidak boleh diambil kerana terlebih kredit, boleh diambil pada semester depan dan tidak akan dikenakan sebarang bayaranlah. Okey, yang ketiga adalah kedudukan gagal KG. CGPA kurang 1.7 atau GPA kurang 1.0 tidak termasuk semester akhir, atau kedudukan bersyarat KS 2 kali berturut-turut bagi program sijil, atau kedudukan bersyarat KS 3 kali berturut-turut bagi program diploma. Anda tidak layak menyambung pengajian yang seterusnya. Bolehlah saudara-saudari bersalam-salaman dengan rakan-rakan dan pengajar sebelum pulang ke kampung halaman. Seterusnya adalah kehadiran. Okey, kehadiran. Saudara-saudari wajib hadir di setiap pertemuan pengajaran dan pembelajaran PDP yang telah ditetapkan walaupun di atas talian. Kehadiran hendaklah minimum 90%. Jika bawah daripada 90%, anda akan disekat di peperiksaan akhir. Semua kerja khusus wajib diselesaikan sebelum minggu peperiksaan akhir. Okey, seterusnya adalah saudara-saudari wajib menduduki peperiksaan akhir bagi semua kursus yang mempunyai peperiksaan akhir. Jika tidak, saudara-saudari boleh gagal pada subjek tersebutlah. Okey. Jika gagal subjek tersebut, saudara-saudari boleh mengulang sehingga lulus dengan bayaran minimum RM50 per subjek. Jika anda gagal dua subjek, makna semester hadapan perlulah membayar sebanyak RM100. Jadi kalau boleh janganlah gagal, rugi. Seterusnya adalah penangguhan kursus. Penangguhan kursus boleh dimohon selewat-lewatnya minggu ketiga semester bermula. Jika melebihi minggu ketiga, permohonan anda
tidak akan diterima. Okey, kelulusan penangguhan kursus hanya sah pada semester dipohon sahaja. Bermakna jika anda memohon untuk menangguh kursus pada semester ini, hanya sah pada semester ini je. Maknanya tidak boleh di-forward pada semester akan datang. Okey. Permohonan juga dibuat atas sebab-sebab munasabah seperti kemalangan. Jika anda kemalangan, bolehlah anda membuat penangguhan kursus. Okey, seterusnya adalah pengguguran kursus. Pengguguran kursus, anda boleh menggugurkan mana-mana kursus atas sebab-sebab yang munasabah dengan kelulusan timbalan pengarah HEA. Selewat-lewatnya, minggu keempat sesi pengajian. Kalau lebih daripada minggu keempat, permohonan anda juga tidak akan diterima. Okey, kursus yang akan digugurkan tidak akan didaftarkan pada semester berkenaan. Okey, yang terakhir adalah tarik diri kursus. Saudara-saudari dibenarkan menarik diri dari mana-mana kursus yang didaftarkan dengan alasan yang munasabah dan mendapat kelulusan timbalan pengarah HEA. Selewat-lewatnya minggu ke-12 sesi pengajian. Jika melebihi minggu ke-12, permohonan anda tidak akan diterima juga, okey? Okey, kebenaran untuk saudara-saudari menarik diri tertakluk kepada jumlah kredit minimum per semester yang dibenarkan. Okey, jika menarik diri kursus anda diluluskan, grade WD akan dicatatkan pada status pendaftaran kursus dan slip keputusan akademik pelajar. Maknanya, slip keputusan akademik kamu untuk subjek sekian-sekian akan keluar WD. Bukannya A, bukannya B. Maksudnya begitu. Okey. Walau bagaimanapun, grade tidak akan diambil kira dalam pengiraan GPA dan CGPA. Maknanya, kat situ, CGPA dan GPA anda tidak akan terjejas. Maknanya selamatlah. Okey. Tetapi, anda akan dikehendaki membayar denda apabila ingin mendaftar kursus berkenaan pada sesi yang berikutnya. Minimum RM50 per kursus. Kalau anda tarik diri dua kursus, maknanya anda nak daftar pada semester akan datang, akan jadi RM100 per kursus. Rugi macam tu. Lebih baik ambil je semua subjek yang telah didaftarkan. Akhir kata daripada saya, selamat menjadi ahli keluarga IKM Johor Bahru dan semoga pengalaman belajar di IKM Johor Bahru menjadi satu kenangan yang indah. Sekian, terima kasih. Saya memohon maaf atas salah dan silap jika ada ataupun andai kata terkasar bahasa. Semoga kita berjumpa. Jika bertemu, tegur-tegurlah. Okay, selamat belajar di IKM Johor Bahru. Sekian, terima kasih.